Berita terkini. Baru sebentar tadi, kita mendapat perkabaran berita yang tidak begitu baik apabila Akia Rasid dan Quentin Cheng disahkan positif COVID-19. Skuad Harimau Malaya tampak semakin tempang selepas kehilangan pemain sayap, Akia Rasid, yang disahkan positif COVID-19 ketika ujian caritan dilakukan sebelum mengharungi aksi kumpulan B bertemu Laos pagi tadi. Perkara itu disahkan oleh Ketua Jurulatih Skuad Negara, Tan Cheng Ho, bagi menjawab status ketiadaan Akyar dalam skuad utama ketika pasukan menewaskan Laos 4-0 di Stadium Bishan, Singapura, sebentar tadi. Sebelum itu, jika korang suka dengan info yang saya sampaikan atau suka dengan cara penyampaian saya di dalam video ini, bantu saya dengan dua cara, klik butang like dan butang loceng untuk notifikasi, supaya korang tidak terlepas untuk setiap info menarik di masa yang akan datang. Terima kasih, mari teruskan tajuk utama kita. Cheng Ho berkata, Akyar telah disahkan positif COVID-19 dan tidak dapat diturunkan pada aksi kali ini. Kami harap dia dapat pulih untuk membantu pasukan secepat mungkin, jelas Cheng Ho pada sidang media selepas tamat perlawanan sebentar tadi. Keadaan itu menyaksikan empat anak buah Tan Cheng Ho dijangkiti wabak berkenaan selepas penjaga gawang Khairul Adhan Khalid dan pemain sayap Faisal Halim yang sudah terlepas dua aksi awal kumpulan B untuk berdepan Kemboja dan Laos. Cheng Ho mengesahkan Akyar didapati positif selepas ujian hari ini sekaligus menjawab persoalan pemain Johor Darul Takzim itu yang tiada dalam skuad ketika Malaysia menundukkan Laos 4-0 petang tadi. Akyar telah bermain dengan bagus dan dia menjadi pemain terbaik perlawanan menentang Kemboja. Kita berharap dia cepat pulih dan boleh kembali menyertai pasukan, kata Cheng Ho. Sementara itu, pengurus pasukan, Datuk Muhammad Yusof Mahadi ketika dihubungi BHEC Sukan menjelaskan, Akyar dan Quentin akan menjalani proses pengasingan selama 10 hari. Walaupun akan menjalani kuarantin 10 hari, tapi mereka akan melakukan ujian COVID-19 setiap hari dan sekiranya negatif, kita boleh memohon untuk mereka kembali berada dalam pasukan, katanya. Ketiadaan Akyar dijangka memberi impak besar buat jentera serangan negara menjelang aksi ketiga kumpulan B bertemu Vietnam pada Ahad ini. Sebelum ini, Akyar selaku pemain pasukan Johor Darul Takzim itu telah mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri untuk membantu skuad negara menang 3-1 ke atas Kemboja pada saingan pembukaan Isnin lepas sehingga diberikan anugerah pemain terbaik perlawanan. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita mengejut ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Akhir kata dari saya, kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan anda. Terima kasih.